Pemirsa, Bupati Blitar Rini Syarifah bersama Forkopimda tadi siang menggelar upacara ziarah nasional Taman Makam Pahlawan Supriyadi Blitar. Upacara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021. Untuk mengurangi risiko penyebaran dan penularan COVID-19, upacara tersebut digelar dengan jumlah peserta terbatas dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Anom, dengan peserta anggota Polres Blitar, perwakilan Kodim 0808, Yonif 511, Satpol PP, Linmas, dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Blitar. Seusai upacara, Bupati Rini Syarifah dan Kapolres Aditya Panji Anom dan para peserta melakukan kegiatan tabur bunga di makam para pahlawan seraya mendoakan seluruh arwah para pahlawan. Bupati Rini Syarifah mengajak kepada semua supaya benar-benar menghayati makna di Hari Pahlawan. Menurutnya, kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, bukan karena pemberian dari negara lain, tetapi betul-betul ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilatar belakangi oleh perjuangan dari pahlawan kita. Karena pahlawan kita sudah berikan contoh yang luar biasa, bahwa perjuangan mereka berat untuk membela tanah air. Ini sekarang waktunya kita sebagai generasi muda untuk terus melanjutkan perjuangan beliau. Untuk itu, hari ini Hari Pahlawan, temanya Pahlawanku Inspirasiku. Kita cari ilmu dari beliau-beliau, banyak pesan-pesan beliau yang harus kita lanjutkan. Ayo generasi muda, kita harus lebih kreatif, inspiratif, lebih berinovasi untuk membangun bangsa. Pahlawan pada saat melawan penjajah dulu sangatlah harus kita kenang, jangan sampai kita lupakan. Namun jangan lupa perjuangan kita saat ini jauh lebih berat, karena saat ini kita harus berjuang bagaimana Indonesia ini bisa lebih maju, berjuang untuk dapat meningkatkan tingkat perekonomian, berjuang juga untuk saat ini kita di tengah pandemi COVID-19. Semoga warga masyarakat Kabupaten Blitar selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa memajukan bangsa ini, terutama di Kabupaten Blitar. Rini Syarifah dan Kapolres Aditya berpesan kepada masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara bersama-sama berbuat, berkarya, membangkitkan perekonomian di tengah pandemi. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.